jersey baru, ini jersey wasit terbaru di tahun 2024. Dan tekanan kali ini dari Will Jeplai. Oh, ada lihat pemirsa! Yeah. Kita lihat para pemain dari Borneo FC sangat disaingkan dari kombinasi. Oh, terlalu berani pemirsa Hansamu tadi. Dan Siran, dan gol! Malam hari ini. Entah apa yang dipikir oleh Hansamu Yama dengan terlalu lama menguasai bola, ketika di belakangnya ada pemain yang cepat, Siran, yang sebelumnya berkali-kali merepotkan para pemain Persib. Reski, Rio kembali, Gustavo, oh baik Gustavo kali ini pemirsa, Gustavo! Bola tanggung, bisa diambil kembali bola kali oleh Siran, ada Teras, 1-2 sentuhan yang dimainkan, ada Will John Prime, kali ini kepada Fano, Fano Lili balik kepada Prime, dan gol! Hasil memanfaatkan postur tubuh tingginya ketika menerima bola yang diberikan oleh Fano Lili balik. Gol yang indah dari Borneo FC melibatkan kerjasama antara 4 pemain. Rizky Fandi menguasai bola, dorong kali ini pemirsa. Oh, ini dia, Gustav. Berada dalam posisi offside, Gustavo. Asisten wasit Predikos dan Rico. Rico Simanjuntak. Rico, baik sekali Rico. Ini Anda lihat. Oh, ini dia pemirsa. Sebuah tantukan yang didapatkan tentunya oleh pemain yang baru masuk. Di mana Komang, Teguh, Tris. Kita lihat umpan yang masuk dari Lili Pali langsung terarah kepada Komang. Dan Komang tidak mendapatkan pengawalan sama sekali. Kita melihat free header dari Komang di dalam kotak penalti pertahanan Persija dari corner. Kembali. Oh, ini dia tidak offside pemirsa dan gol! United dengan 41 poin. 3-1 skor akhir. Borneo FC Samarinda, Persija Jakarta, Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut.